Guna menyulitkan program-program yang telah direncanakan dan berjalan, Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Provinsi Jambi mengadakan pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya. Selain membahas rencana maju dan pengembangan program-program, pertemuan ini juga diisi dengan tausiah. Rabu pagi 10 April 2019, pengurus Dharma Wanita Persatuan Jambi menggelar pertemuan tersebut. Tausiahnya disampaikan oleh Ustazah Nur Hayati. Wakil Ketua 1 DWP Setda Provinsi Jambi Titi Agus mengatakan, pertemuan ini tidak hanya difokuskan untuk langkah atau pembahasan program, tapi juga membekali muatan agama para pengurus agar setiap kerja dan langkah senantiasa diberikan kelancaran, sehingga program sampai sebagai pengiring pembangunan daerah. Penyelenggaraan pertemuan kali ini yaitu bidang pemerintahan yang diketuai oleh Darwanti Rahmat Hidayat, berlangsung di Aula DWP Setda Provinsi Jambi.